kalau hmm. kita lihat pada perdagangan pertama di tahun 2024 IHSG bergerak cukup percaya diri gitu ya melangkah yeah. dan juga mengakhiri langkahnya di hari pertama perdagangan ditutup di level psikologis 7300 sebuah awal yang cukup baik Safira Raya. Sebetulnya sentimen apa saja sih yang mewarnai perdagangan IHSG pada awal perdagangan di 2024 ini? Iya, saya kalau kita lihat memang awal perdagangan IHSG dibuka cenderung melemah begitu ya namun seiring sejalan gitu ya pada memasuki hingga sesi 1 di akhir-akhir memasuki sesi 2 memang IHSG mampu beranjak ke zona hijau dengan di akhir-akhir ada surprise dari IISG ada tarikan yang cukup signifikan juga ya Sasa ya tarikannya cukup langsung melesat ke 0,7 persen tapi kalau kita lihat memang indeks harga saham gabungan ini kalau kita lihat sebenarnya banyak investor yang masih cenderung wait and see begitu ya dan kalau kita lihat memang dari rilis data inflasi periode Desember 2023 sekaligus juga ada inflasi sepanjang 2023 yang tercatat sebesar 2,61 persen sementara inflasi Desember 2023 mencapai 0,41 persen. Sebelumnya kalau kita lihat memang berdasarkan konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 11 institusi ini memperkirakan nih bahwa memang inflasi Desember 2023 akan melonjak di angka 0,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Ini kalau kita lihat tentu saja sudah naik drastis dibandingkan pada November yang tercatat 0,38 persen. Kalau misalkan kita lihat lagi secara historis ini inflasi Desember biasanya melonjak karena memang ada kenaikan permintaan selama hari raya Natal dan juga Tahun Baru. Jadi kalau kita hitung hitung lagi dalam lima tahun terakhir, memang inflasi bulanan Desember sudah menembus 0,53 persen. Hasil polling juga memperkirakan inflasi secara tahunan menembus 2,72 persen. Kalau kita lihat pada Desember 2023, dan memang inflasi ini lebih rendah dibandingkan e, yang tercatat pada November sebesar 2,86 persen. Sementara itu kalau misalkan kita lihat Inflasi inti diperkirakan sedikit melandai jadi 1,86 persen pada Desember year-on-year year, dibandingkan 1,87 persen pada November. Jadi inflasi tahunan RI pada Desember 2023 ini sebenarnya juga mencerminkan inflasi sepanjang 2023. Sah. Jadi memang melandainya inflasi ini menjadi kabar baik mengingat daya beli masyarakat akan terbantu dan juga konsumsi juga bisa meningkat. Oke, selain ada inflasi, ada juga aktivitas ya. manufaktur Indonesia yang bisa dikatakan juga ini datanya memberikan angin segar bagi pasar keuangan domestik. Seperti apa, Safira? Ya, betul. Memang selain data inflasi, PMI, dan juga ada juga debat capres nih, yang diperkirakan memang akan menggerakkan sentimen hari ini juga. Pemilihan presiden akan diselenggarakan pada awal tahun, yakni di kuartal 1 2024. Sehingga memang pilpres ini kemungkinan besar cukup kondusif. Hal ini kemudian membuat para investor yang sebelumnya yang mayoritas gitu ya cenderung wet and see ini mulai kembali masuk ke pasar dalam negeri bersiap untuk menghadapi berbagai tantangan baru di pasar keuangan pada tahun 2024. Kalau kita lihat catatan PMI manufaktur untuk Desember 2023 juga masih solid. Ini berada di level 52,2 poin begitu ya. Angka ini meningkat 0,5 poin jika dibandingkan dengan capaian November 2023 yang berada di level 51,7. Jadi PMI manufaktur juga naik mencapai posisi tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Ini tentu saja menunjukkan bahwa kondisi sektor manufaktur terus membaik pada kisaran tercepat sejak bulan September 2023. Hal ini juga memperpanjang periode ekspansi sektor manufaktur Sasa ini saat uh, ini menjadi 28 uh, bulan total. Hmm. Sementara itu juga bursa saham Amerika Serikat memang kalau kita lihat di mana secara tahunan Wall Street mencatatkan kenaikan uh, yang besar sepanjang tahun 2023 yang memang dapat memberikan dorongan bagi tahun 2024. Ya, kalau tadi Safira di yeah. awal katakan bahwa investor atau pelaku pasar tampaknya masih wait and see, mm -hmm. tapi nyatanya uh, di akhir perdagangan sudah tampaknya cukup percaya diri gitu ya, yeah. sudah kembali dari liburan. Sektor-sektor mana saja nih Safira yang kalau kita lihat tadi, muarnya perdagangan pada perdagangan hari ini? Iya, yeah, kalau misalnya kita lihat memang secara sektoral begitu ya, tadi kalau kita lihat sektor kesehatan menjadi... Uh, juga pemberat, uh, bukan yang terbesar sebenarnya tapi memang menjadi pemberat uh, di perdagangan IHSG di awal tahun uh, 2024, ya ini sempat mencapai 1,64 persen. Namun juga ada juga sektor transportasi, yang memang dapat menahan koreksi IHSG, ya ini mencapai 3,34 persen. Tapi kalau kita lihat dari moversnya, Sasa, hmm. ini sebetulnya kalau kita lihat top 5-nya aja begitu ya, tadi beberapa banyak yang berada di zona merah, hmm. namun semuanya berbalik arah, kecuali memang BBRI masih Uh, berada di zona merah dengan penguatan uh, pelemahan hampir satu persen atau di 0,87 persen ke level 5.675. Sementara kalau kita lihat big Bang lainnya uh, berbalik arah. BBCA sudah berada di zona hijau dengan penguatan 0,27 persen kalau kita lihat. Tapi juga ada saham-saham energi juga ada Adaro yang melesat cukup signifikan 4,62 persen. Kita lihat juga ada Chandra Asri yang melesat 8,57 persen dan BRPT Barito Pacific yang melesat 4,14 persen. Iya ini nah good start, start ya, ya buat 2000 Turnover tapi masih bisa dikatakan belum cukup ramai gitu ya pada perdagangan ya. awal di hari ini yang masih berada di kisaran 6 triliun atau masih jauh nih dari rata tahun lalu sekitar 10 sampai 12 triliun rupiah. Ya. Nah cukup menarik ini Safira mm -hmm. kalau kita lihat pergerakan ISG pada akhir. Uh, pada awal perdagangan tahun 2024 ini, yep. kalau kita lihat tadi IHSG berbalik arah ke zona hijau ya. Kalau uh, usai merana di awal perdagangan hmm. saham pernah tahun 2024, tapi apakah gerak indeks saham domestik di perdagangan hari ini bisa memberikan indikasi ada janur efek?